Nah, sorry banget ya ini kualitas gambarnya jelek banget karena ini buru-buru ngerekamnya gara-gara saking senengnya terus nggak sempat ngecas SLR jadinya hoream kalau misalnya nungguin lama. Jadi udahlah pakai kamera HP aja buat ngerekam video luar biasa ini. Aku seneng banget nih, saking senengnya jadinya kayak gini nih. Tapi ya wajar lah ya. Jadi maksudnya ini kan sekarang malam-malam terus yang ada listriknya cuma dari HP doang ya udahlah pakai kamera HP aja. Nah, akhirnya jadi juga pembangkit listrik tenaga sepeda saya. Ini ceritanya pakai sepeda si Wahyu yang nganggur terus di sana. Jadi ini rada zoom sini, rada zoom 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 zoom. Lihat sini. Nah, jadi ini ceritanya saya bikin, bukan bikin. Saya beli dudukan sepeda trainer. Dudukan trainer sepeda, lalu bagian ininya rencananya saya buang. Terus di bawahnya ini saya bikin plat ngebubut ceritanya terus saya sangkutin ke sini pakai baut. Gunanya buat nopang si dinamo ini. Nah, dari dinamo ini saya pakai ngebubut lagi nih baru si gearnya. Gear yang ini ngebubut baru biar bisa masuk buat rantai sepeda. Lalu pakai rantai sepeda masuk ke gigi sini, lalu rantai sepeda orisinilnya normal biasa kayak sepeda biasa. Dan ini modenya mode quick release ya si sepedanya. Frame sepedanya dropoutnya quick release biasa. Jadi 135 kali 10. Nah, keuntungannya, oh ya bentar salah. Dari sini, nah dari dinamo ini kabelnya keluar ya. Dari kabel keluar sini, ini masuk ke rectifier dulu dioda penyarah. Jadi si dinamonya sendiri itu 3 fasa. Makanya ini ada 3 inputan. Lalu pakai rectifier ini keluar jadi 2 inputan plus minus aja. Lalu masuk ke controller charging. Nah, ini controller chargingnya kan. Ini kan kalau misalnya dihubungin ke aki kelihatan ya, jadinya sini yang nyala. Terus ini mode-modenya kita bisa ngelihat nih. Oh, baterainya 12,9 volt. Nggak ada arusnya, suhunya 25 derajat. Tuh kan kelihatan ya semua indikatornya. Dan ini untuk ngeloadnya. Nah, ini ceritanya saya bikin load-loadan palsu-palsuannya cuma dari LED doang 4 biji. Nah, jadi kalau misalnya coba sini lagi, lihat sini. Jadi kalau misalnya load-nya nyala, nah kelihatan dari baterai sini ada tanda panah menuju lampunya. Ya kan? Begitu pula kebalikannya. Nanti kalau misalnya si dari solar sininya atau dari bukan dari solar ya, berarti dari dinamo sepedanya ini dia muter ngasilin listrik, nanti dari sini bakal ada tanda arahnya ngisi ke si akinya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita coba aja langsung ya. Kita coba. Nah, ini ceritanya saya pakai sini. Saya pakai gigi yang paling rendah. Nah, enaknya dalam konfigurasi kayak gini, saya bisa ngoper-ngoper giginya. Saya bisa nurunin tuh. Jadi kalau misalnya voltasenya kurang gede, saya bisa nurunin dan sayangnya lebih berat, tapi bisa ngasilin listrik yang lebih wow. Nah, sekarang coba lihat si controllernya. Nah, di situ kan kelihatan tuh ada gambar dari solar menuju baterai ya. Terus voltasenya juga kelihatan kayak tadi berapa volt tuh. 32 volt itu lumayan gede. Dia dengan ngebosnya santai kayak gini aja tuh udah bisa ngasilin 32 volt. Makanya nanti rencananya selanjutnya saya mau beli lagi aki, tapi akinya bukan aki yang 12 volt, tapi pakai akinya aki yang 24 volt. Jadi keuntungannya si controller charger ini tuh dia bisa otomatis nge-cut off kalau misalnya si voltasenya di atas 24 volt, dia otomatis masuk ke mode aki yang 24 volt. Jadi dia bisa dua akinya, bisa yang 12 volt, bisa yang 24 volt dan dia otomatis nge-charge milih ngelihat si akinya ini mode yang berapa. Makanya kalau misalnya 24 volt dayanya bisa jadi lebih gede lagi yang bisa disimpannya. Karena kalau misalnya cuma 12 volt nanti kepotong kan jadinya, mau nggak mau tetap aja kepotong. Ini baru aki pemanasan aja sih, baru aku coba-coba sekalian beli buat ngegantiin aki motor yang habis. Jadi nanti kedepannya bakal nyoba yang 24 volt dengan ampere powernya yang jauh lebih gede. Nah, ini cuma 5 ampere hour, nanti mau nyuruh berapa ya? 100? Ya segitu dulu progresnya, sekarang saya bisa membakar lemak setiap malam. Yeay!
tambahan selanjutnya setelah saya bisa ngecas dengan skema seperti ini, berarti kan saya tinggal ngeganti aki, pakai aki yang kapasitasnya lebih gede, diparalelin yang banyak gitu ya. Jadi beli yang antara aki 12 volt diseriin lalu diparalelin dengan yang lainnya biar bisa 24 volt, atau beli yang 24 volt langsung lalu diparalelin dengan aki-aki, beberapa aki. Jadi rencananya bakal ada rak kabinet isinya aki semua. Nah, nanti dari situ terutama untuk yang ini ya, load-load ini tuh nanti bakal dikeluarin, berarti load 24 volt dikeluarin buat jadi colokan apa, buat ngegantiin lampu. Jadi semua lampu-lampu di rumah ini yang sekarang masih pakai listrik PLN 220 volt semuanya bakal berubah, berganti menjadi lampu-lampu DC. Lampu-lampu DC yang sumbernya nanti bakal dari rangkaian si aki yang nanti saya beli buat ngegantiin aki kecil ini. Jadi listrik yang saya hasilkan dari tenaga lemak dan tenaga gula dan tenaga karbohidrat berlebih ini bakal dikonversikan menjadi listrik, dan listriknya akan dipakai untuk pertama-tama bakal nyoba buat lampu dulu. Nanti bakal ngelihat kelanjutannya kalau misalnya ternyata untuk lampu aja tuh masih nyisa banyak. Kalau misalnya masih nyisa banyak, artinya kan saya dengan ngeboseh sedikit aja tuh udah bisa ngasilin banyak banget. Nanti bakal dicoba juga buat kebutuhan yang lainnya, bukan cuma lampu. Contoh misalnya untuk kulkas, atau kalau enggak untuk apalagi ya, kalau bukan lampu apalagi ya, buat si ubi guling-guling. Kalau enggak buat lampu, buat apa lagi ya, buat TV kali. Tapi kan TV enggak selalu itu. Oh, yang selalu nyala ya, yang selalu nyala tuh, nah ini nih, buat si dryer, dry rack ya, dry rack buat kamera-kamera saya, sama ini buat CCTV, karena ini kan nyala terus. Jadi kita coba nanti sedikit-sedikit kita ganti dulu listrik PLN ini menjadi listrik hybrid. Lampunya kita ganti semua jadi lampu-lampu DC, lampu DC 12 volt, lampu DC 24 volt kali ya, atau kalau yang 12 voltnya bisa diseriin, tapi intinya lampu DC aja, lampu DC. Terus kalau misalnya ternyata lampunya masih bisa nambah lagi daya, apa sih, akinya masih bisa nyisa banyak dengan konfigurasi seperti itu, ya nanti tinggal kita lihat aja pengembangan selanjutnya. Wah, oh, alhamdulillah. Siap-siap. Yeay, asik-asik. Alhamdulillah.